Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkep menerima kunjungan kerja Diskominfo Kabupaten Bantaeng. Kunjungan kerja Diskominfo Bantaeng dipimpin oleh Kepala Bidang Telekomunikasi, Statistik, dan Persandian Diskominfo Bantaeng. Almi Asnani didampingi Kabid Penegakan Satpol PP dan Kabid Pendapatan. Tamu dari Bantaeng diterima oleh Kabid Sandi dan Telekomunikasi Diskominfo Pangkep Andi Irawan Makmur. Usai berbincang, Kepala Bidang Telekomunikasi, Statistik, dan Persandian Dinas Kominfo Bantaeng, Almi Asnani mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Pangkep untuk mereplikasi apa yang telah dicapai oleh Bidang Telekomunikasi Dinas Kominfo Pangkep dalam hal retribusi tower. Dan mendengar, di tahun 2020, capaian retribusi towernya mencapai 160%, dan berharap setelah kunjungan kita ini bisa menyamai atau mencapai lebih dari itu. Kita berharap tujuan kita ke sini bahwasanya kita mereplikasi apa yang telah dicapai oleh bidang telekomunikasi di Dinas Kominfo ini. Karena kami mendengar katanya kemarin tahun 2020 pencapaian daripada retribusi tower itu adalah 160%. Kami berharap setelah kunjungan ini, mudah-mudahan kita bisa menyamai atau mencapai lebih dari itu. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.